Mantap teman-teman, wih. Jadi petani itu enggak sia-sia. Mantap guys. Mantap tuh. Lihat tuh singkongnya, wih. Fresh. Nyabut. Fresh langsung nyabut nih. Singkong mentega. Mentega. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta tanaman dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya lagi ada di kebun singkong nih teman-teman, tepatnya di Kampung Jungkel, Kabupaten Tangerang ya. Ini kepunyaan teman saya nih, Om Edi. Kebunnya sangat luas sekali ya teman-teman, kebun singkongnya. Ini adalah singkong mentega ya, rasanya sangat enak dan gempur ya. Kebun singkong yang di depan saya ini umurnya baru 2 bulan ya teman-teman. Daunnya ini bisa dilalap ya teman-teman, atau dibuat sayur ya. Sangat luas sekali ya. Sekarang saya mau menuju ke Om Edi nih. Om Edi rencananya mau panen singkong nih ya teman-teman. Kita lihat ya. Ada yang udah siap dipanen? Om Edi pingin nyabut singkong teman-teman. Wow. Hey guys, kita mau review nih, mau review singkong mentega nih. Ini singkong mentega ini. Kita korek dulu. Tapi ini umur berapa bulan Om Edi nih? Ini umur 6 bulan ini. 6 bulan ya. Iya, kalau mentega dia 6 bulan 8 bulan. Ini dia ntar bisa gede, lebih gede lagi. Oke guys, kita hari ini nyambut dulu nih. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman, wih. Jadi petani itu enggak sia-sia. Mantap guys. Tuh. Lihat tuh singkongnya, wih. Fresh. Kalau nyabut. Fresh langsung nyabut nih. Singkong mentega. Mentega. Mantap. Pohonnya luas. Mantap. Oke, kita langsung mau nyambut nih orangnya, langsung yang punya channel Dapgit nih. Mentega nih teman-teman. Oh, yang punya YouTuber channel. Wah. Up. Mantap. Alhamdulillah nih. Ini fresh tuh. Singkong mentega nih fresh. Tuh. Umur berapa? 8 bulan ya? Eh, 6 bulan. 6 bulan, 6. 6 bulan nih. Tapi lumayan tuh mentega. Luar biasa. Luar biasa ya teman-teman. Mantap. Mantap tuh. Alhamdulillah kebunnya pun luas loh. Ini singkong semua. Ada singkong merah. Mantap. Mantap, mantap. Ini satu baris bisa menghasilkan 60 kilo satu baris. Satu baris ya. Ini dua baris saja kalau gede-gede. Keras 20 dong. Kebun singkongnya sangat luas sekali ya teman-teman. Ini satu deret saja bisa menghasilkan 60 kilo singkong mentega ya teman-teman. Ini ada berapa deret nih, sangat luas sekali kebun singkongnya. Ini kepunyaan teman saya nih, Om Edi. Lihat sangat luas sekali. Luas tanahnya kurang lebih di atas 1000 meter ya teman-teman. Mantap ya, sangat luas sekali. Nah ini yang masih muda, umur sebulan ya, pohon singkongnya. Selain pohon singkong mentega juga ditanam singkong merah ya. Ini ada di Kabupaten Tangerang ya, di Kampung Jungkel teman-teman. Oke teman-teman, nyabut singkongnya sudah selesai.
waktunya saya tutup ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari David Channel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman.